Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ikan hias, ikan Oscar, di mana saja Anda berada, dalam hal pemeliharaan atau memelihara ikan Oscar, kita perlu memberikan banyak hal atau beragam makanan-makanan yang merupakan kegemaran untuk sehat, bersisi bagus, punya kondisi yang kuat dan kemudian bertahan hidup lebih lama. Maka setelah kami sajikan ragam makanan, misalnya yang diramu, yang disiapkan, disediakan di toko-toko makanan ikan hias, pakan-pakan ikan hias, namun ada pula kami sajikan trik-trik terbaik atau cara-cara terbaik bagaimana meramu dari sekian banyak makanan-makanan yang disukai, misalnya udang rebung, ikan teri dan lain sebagainya. Itu kita ramu menjadi satu ramuan menjadi ikan hias kegemaran bagi mereka, menjadi makanan kegemaran bagi mereka, khususnya ikan Oscar kita atau ikan sikri kita, seperti Oscar yang kami tampilkan ini. Makanan tersebut adalah campuran berbagai makanan tradisional, terdiri dari ikan teri, ikan udang rebung, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang telah kita lihat bersama, ini hasilnya. Setelah kita ramu, kami keringkan, lalu kemudian diramu sedemikian rupa, hasilnya seperti ini. Ada berbagai makanan kita campur di sini, dan hasilnya seperti ini. Seperti lempengan-lempengan keripik ya. Ini adalah makanan, gabungan makanan-makanan yang digemari oleh ikan Oscar, dan kami sajikan sebagai makanan paginya mereka. Untuk kali ini kita bisa saksikan secara langsung bagaimana mereka menikmati. Seperti makanan-makanan yang lain, mereka juga lahap menikmati sajian pagi hari ini. Sekali telang langsung habis, sambar langsung habis. Mereka sungguh lahap, dan memang inilah makanan kesenangan mereka, gabungan dari berbagai macam makanan, mulai dari udang rebung, ikan teri, dan beberapa tambahan-tambahan lainnya. Kita beri makanan pagi, ya sungguh lahap.
Jadi sekali sekali isap langsung habis, tidak perlu dikunyah. Karena ini rasanya gurih. Barangkali kalau disajikan pada semua hewan-hewan yang lain pun juga suka. Paling digemari sama kucing. Lebih-lebih ikan kita. Pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, setelah kita melihat langsung, menyaksikan langsung, mengikuti tayangan kami pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan itulah jawaban dari berbagai komentar-komentar di kolom komentar dari kita sekalian. Maka semoga ada manfaatnya pula. Dan jika ini berkenan di kita masing-masing, maka kiranya di like, di komen, dan di subscribe. Dan sekiranya ada kekurangannya, mohon dilengkapi. Komennya setiap selalu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.